Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma Alhamdulillahi alamin Kita masih diberi nikmat sehat Sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh Oke, okay. di pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang teknologi yang terinspirasi, ya, dari struktur jaringan tumbuhan yang sudah kita pelajari kemarin. Kita review sejenak, ya, materi sebelumnya. Kita kemarin sudah belajar tentang organ pada tumbuhan, yaitu ada akar, batang, daun, dan bunga. Nah, pada masing-masing organ ini ada jaringan yang menyusun organ tersebut. Ya, jaringan tumbuhan ada jaringan meristem, ada jaringan dewasa. Itu nanti dibagi-bagi lagi. Nah, apa yang sudah kita pelajari ini semua itu ada yang menginspirasi para ilmuwan untuk membuat teknologi. Ya, jadi para ilmuwan itu meniru meniru struktur fungsi dan struktur dari jaringan pada tumbuhan seperti itu apa saja nanti kita akan bahas satu persatu ya oke untuk bahan ajarnya masih tetap sama ya ada buku elektronik IPA silahkan di download itu linknya dan handout ya sebagai tambahan bahan bacaan oke langsung saja untuk yang pertama ada yang namanya solar cell atau panel surya ya panel surya ini itu adalah alat yang memiliki fungsi dapat merubah energi cahaya matahari, jadi energi listrik. Ya, oke, ini struktur jaringan pada daun ya, karena panel surya itu terinspirasi oleh daun yang melakukan fotosintesis. Ya, jadi cahaya matahari yang mengenai daun. Itu kan menyerap energi ya, energi cahayanya matahari. Terus, akibatnya apa? Elektron pada kompleks klorofil, ya. Jadi, kompleks klorofil itu yang bulut-bulut hijau ini ya. Ini itu kompleks klorofil. Itu akan bergerak. Ya, akan bergerak akibat kena cahaya matahari. Terus, akibatnya apa? Jadi, muatan positifnya dari sini akan bergerak menuju enzim. Sehingga dapat menghasilkan energi ya energinya di pakai untuk apa ya untuk proses metabolisme tumbuhan sisanya akan disimpan dalam bentuk karbohidrat ya jadi cadangan makanannya akan disimpan seperti itu nah terus struktur pada solar cell bagaimana nah solar cell itu gambarnya kurang lebih seperti ini ya ada kayak panel warna hitam macam-macam ada yang dipakai di lampu ada. Di kalkulator ada. Terus dipakai untuk pembangkit listrik. Ya, untuk keperluan rumah tangga juga ada. Bahkan mobil pun ya, untuk mobil listrik itu ada. Ya. Oke. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu, jadi panel surya yang warna hitam ini itu kalau digambarkan itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi elektroda itu sebagai kutub negatifnya ya. Ibarat kata ini panel surya itu fungsinya hampir sama seperti baterai ya. Elektroda negatif itu ya kutub negatifnya. Terus kutub positifnya itu yang bagian bawah ini. Saat cahaya matahari itu mengenai panel surya ya, elektron pada panel surya itu akan bergerak ya karena kena sinar matahari tadi sehingga elektron yang bergerak itu bisa menyebabkan arus listrik ya jadi seperti itu itu fungsi atau cara kerja dari panel surya atau solar cell yang berikutnya selain setelah solar cell ada saklar cahaya ya saklar cahaya itu dia akan berfungsi jika terkena cahaya ya jadi saklar ini memanfaatkan fotoresistor. Foto Photore fotoresistor itu resistor atau hambatan listrik yang berfungsi karena ada cahaya. Atau nama lainnya itu LDR. LDR itu kepanjangan dari light dependent resistor, ya. LDR ini akan dapat memutus arus listrik ya saat ada cahaya di sekitarnya. Jadi yang ada di animasi ini yang ditutupi oleh tangan ini adalah sensornya ya sensor dari lampu ini jadi ketika lampu sensornya itu ditutupi supaya cahayanya itu nggak mengenai bagian sensor maka lampunya akan menyala ada arus yang lewat sini sehingga menyalakan lampu tapi ketika sensornya ini dibiarkan terbuka terkena cahaya maka tidak ada arus yang lewat lampu sehingga lampunya mati ya. Bentuk LDR-nya itu seperti ini ya, ini. Jadi ini LDR. Ini ada dua kaki ini untuk disambungkan ke kabel. Apakah hanya LDR ini saja, Pak? Tidak, ada beberapa komponen lain kayak transistor dan lain sebagainya ya dirangkai. Itu urusannya orang elektro ya. Jadi kalian hanya perlu tahu salah satu aplikasinya itu seperti itu. Nah sakelar cahaya ini meniru siapa? Nah sakelar cahaya itu meniru stomata yang ada pada kaktus ya. Jadi pada kaktus di permukaan kaktus, kaktus itu kan hidup di daerah yang kering ya. Dia bisa hidup di daerah yang kering, sangat minim air. Itu karena apa? Karena kerja dari stomata. Masih ingat ya, stomata itu apa? Stomata itu kan e, salah satu modifikasi dari epidermis ya, ya yang berupa pori-pori atau lubang yang fungsinya untuk mengambil udara dan juga membuka nutup untuk mencegah air menguap. Ya, kok bisa membuka menutup karena di sini ada sel penjaga sini sama sini ya. Nah, pada saat malam hari itu sel penjaga ini akan menarik si air, akan menarik air sehingga air akan mengisi bagian stomata sehingga stomata akan membuka ya. Ini terjadi pada saat malam hari ya. buka. Pada saat siang hari yang sangat panas, itu sel penjaga akan mengeluarkan air dari stomata sehingga stomata akan menutup. Tujuannya apa? Untuk mengurangi penguapan. Ya, jadi seperti itu. Itu fungsi dari stomata. Jadi, salah satu penerapan dari sekelar cahaya itu meniru dari kaktus ini. Berikutnya ada lapisan pelindung dan pengkilap, ya. Lapisan pelindung dan pengkilap ini itu meniru dari jaringan yang ada di daun talas maupun pada daun teratai, ya, bunga teratai. Ya, daun talas, ini gambar daun talas, ya. Itu memiliki lapisan terluar yang disebut kutikula. Masih ingat ya, kutikula? Kutikula itu lapisan di atasnya, lapisan epidermis, ya. Nah, lapisan ini tersusun atas senyawa lipid yang berupa lilin, wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Para, ilmu, para ilmuwan mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, yaitu lapisan pengkilap dan lapisan anti air. Tahu ya apa itu cat yang bisa mengkilap? Salah satu contohnya itu vernis. Tahu vernis ya? Furnace itu yang biasanya dipakai untuk mengkilapkan permukaan yang mau dicat ya. Jadi pada kayu atau pada cat kayu ya, cat kayu dan besi itu biasanya sudah dicampuri oleh furnace sehingga ketika kalian sudah mengecat kayu atau mengecat besi itu biasanya agak mengkilap. Biasanya di toko bangunan itu ada ya. Jadi seperti itu. Lah, Pembuatan cat pengkilap ini itu terinspirasi oleh struktur jaringan pada daun talas. Jadi seperti itu yang anti air ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada yang namanya penjernih air. Ya. Penjernih air itu terinspirasi oleh tanaman yang namanya enceng gondok enceng gondok ini itu banyak sekali terdapat di sungai ya biasanya di sungai-sungai itu sungai yang tercemar terutama yang sungai tercemar itu sangat sangat mudah untuk ditumbuhi enceng gondok ya <tuh> Ya, salah satu saluran penyaring ada pada enceng gondok itu namanya aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air. Sehingga partikel lain enggak dapat masuk lewat aquaporin, ya. Jadi kalau kita amati di bagian akarnya enceng gondok ini, enceng gondok itu mengapung di air ya. Kalau ada yang belum tahu. Jadi enceng gondok itu salah satu tanaman air yang mengapung di permukaan. Akarnya ada di bawah permukaan air seperti ini. Ya. Bagian akarnya ini kalau di zoom itu kurang lebih seperti ini ya. Terus kemudian dicuplik, nah seperti ini. Nah, molekul air yang akan disaring itu akan melewati bagian yang namanya aquaporin. Aquaporin itu yang bulat ini ya. Abu-abu ini, ini namanya aquaporin. Jadi air itu lewat, disaring. Jadi airnya itu bisa lewat. Terus sampahnya, ya, pengotornya itu bisa lewat Sehingga Sehingga eh, Sehingga air yang setelah disaring Itu akan Nampak jernih Seperti itu ya Jadi salah satu Tumbuhan yang dapat menyaring Air itu Ya ini enceng gondok Nah prinsip kerja Dari enceng gondok ini kemudian Ditiru oleh para ilmuwan Untuk membuat alat yang berfungsi untuk menyaring air, ya, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya apa? Oh ya, ada pertanyaan, ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke nomor saya, ya. Bisa japri, bisa di grup kelas, silakan ditanyakan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, tugasnya ini ya, latihan soal di kuisis ya. Jadi silahkan tulis link berikut ya, ditulis di browsernya, kemudian enter. Atau kalian bisa juga eh, masuk ke joinmyquiz.com, terus masukkan kode kuisnya ya. Kode kuisnya 8407631 ya. Di sana ada latihan soal tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan ya. Karena pertemuan kita tertinggal satu pertemuan, maka saya gabung pertemuan teknologi ini dan latihan soalnya. Jadi seperti itu. Silakan dikerjakan paling lambat mengerjakannya pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.